Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama saya Ibeng Gula Aren sama Ibeng Kulang Kali. Nah, seperti biasa, guys. Di pagi ini saya lagi pemuputan lodong buat air nira. Nah, sekarang cuma ini, guys, cuma 4 lodong yang ditaruh di tangkal aren. Seperti biasa, lagi proses pemukulan, peningguran, kalau bahasa Sundanya peningguran, bukan pengangguran, guys. Ningur. Apinya, guys, enak tuh kalau ngebubui itu, ngebubui singkong. Nah, ini air niranya baru segini, guys. Seperti biasa kan, malam tadi kan ini apa, penyitakan gitu. Jadi baru tadi pagi ini ketumpahan, ya sekarang gitu. Rokok dulu, guys. Saya emang orangnya tukang merokok. Muput sambil merokok. Segar, guys, kalau pagi-pagi itu minum air nira. Aduh. Tapi sebelum dimasukin ke kartelnya gitu. Kalau udah dimasukin ke kartel mah ya tanggung lah, apalagi kalau udah hangat gitu. Enaknya kan langsung begitu di begitu ada di ya masih di dalam lodong ini. Nah, pas ditumpahin langsung sambil ngambil air niranya tuh ke gelas. Kalau saya mah jarang minum air nira, guys. Ya, maksudnya lah bosen gitu. Ini satu lodongnya pemukutan, guys. Nah, yang gede ini dua, yang gede ini 8 kali pemukutan, yang pinggirnya lagi 8. Nah, kalau yang kecil yang dua itu yang agak kecil itu cuma 6 atau 7 lah. Ini proses penggolakan dulu, guys, pendidihan. Nah, nanti sore ini kan ketumpah, jadi lumayan agak penuh, paling setengah katel. Ini kan kalau
sambil direbus, ini diangetin gitu. Itu kan si air niranya mengurang, guys. Ya, cukup sekian guys tentang pembahasan pemuputan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.